Satu unit kapal patroli keamanan laut KAL Pandang diterima Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan yang diresmikan pada 2 Juli 2021 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Kapal Angkatan Laut Pandang akan beroperasi di perairan Selat Malaka Indonesia hingga ke Malaysia. Dan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono mengatakan, KAL Pandang dalam tugas utamanya yaitu memperkuat keamanan laut dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Selain dilengkapi senjata dan navigasi canggih, kapal patroli ini dapat dipergunakan dalam pencarian dan pertolongan kecelakaan di tengah laut. Kita di jajaran Lantamal 1, khususnya di Lanal Tanjung Balasan, menyambut kedatangan KAL Pandang 1172 ke dalam jajaran Lanal Tanjung Balasan. Kapal ini diproduksi oleh anak bangsa, yaitu PT Palindo Maritim Shipyard di Batam, dan telah diluncurkan pada tanggal 15 April, selanjutnya diresmikan sebagai KAL pada tanggal 22 Juli 2021. Nah, hari ini kita setelah melaksanakan serangkaian pelatihan penyiapan untuk siap beroperasi, hari ini KAL Pandang tiba di Lanal Tanjung Balasan, dalam hal ini di dermaga Inalun sini, untuk selanjutnya siap beroperasi sesuai dengan tugas pokoknya di wilayah Lanal Tanjung Balasan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.